apa kabar? Baik, kamu gimana? Aku juga baik kok. Kamu kuliah di mana sekarang? Ini loh, di Surabaya sini lah makanya sekitar daerah. Kamu berubah? Ah masa? Yuk. Iya kamu berubah. Ya, setiap orang kan pasti berubah. Kayak aku ketemu, aku minta maaf soal hah? Minta maaf? Gak apa-apa. Yang mana ya? Maaf ya yang waktu dulu pas sudah berpikiran tuh. Ah, santai aja kok. Memang aku yang sering gangguin kamu. Nah, tuh ingat, emang kamu dasar nyebelin banget ya? Emang kamu enggak? Siapa ya? Loh, Dini. Loh, kamu Ella kan? Iya, aku ada teman sekelas kamu dulu. Itu kamu bawa apa? Nggak tahu nih, tiba-tiba di depan pintu udah ada kotak ini. Aku aja nggak tahu siapa pengirimnya. Ini di dalamnya ada surat, ada bukunya juga. Tapi gak tahu siapa yang nulis. Ayo kita lihat suratnya. Kayak pernah kenal sih tulisannya. Kayak tulisannya Dani kalau gak salah. Coba deh, aku buka dulu. Ini aku di sekolah dengan kotak ini. Tuh kan, ini tulisannya Dani. Maaf ya. Sini aku bantuin ya. Gak usah kak. Kenalin, nama aku Dani. Aku Dini. Oh, nama yang bagus. Kamu cantik deh. Makasih deh. Maaf ya. Kamu kenapa manggil aku? Jen, kamu mau nggak minum? Kamu tahu aja kalau mau minum. Terima kasih ya. Iya. Aku balik dulu ya. Iya. Papa lu tidak.
Kamu mau enggak? Iya, aku mau kok jadi pacarmu. Jelas, terserah. Kamu Cuma, kenapa sih kok jarang banget balas BBM-ku? Padahal udah dialih. Tapi kalau di sekolah ketemu malah pegang HP. Gimana sih? Mau apa? Ya nggak apa-apa. Aku malas di rumah pegang HP ini. Sibuk. Terus kalau di sekolah pegang HP senang? Ya soalnya nggak ada kegiatan lagi. Nganggur. Itu doang alasannya. Ya ya apa lagi lo? Terus mau apa lo sekarang? Ya kamu gimana lo? Serius apa enggak? Ya aku sih serius. Cuma bosan. Maksudnya bosan? Ya bosan aja, aku gak nyaman aja sih. Terus mau apa? Aku cukup sampai sini ya hubungan kita. Makasih ya selama ini udah menghargai aku sebagai pacarmu. Ya apa lo? Udah ya, hubungan kita sampai di sini aja. Kamu kenapa? Aku habis putus sama Reza. Kalau begitu, ini gelang buat kamu, biar kamu nggak sedih lagi. Makasih ya. Iya. Hai, ini aku minta maaf ya atas kelakuanku selama ini ke kamu. Iya, maaf. Itu kan di ini. Kamu kenapa kok nangis? Hey Dini. Kesana dulu ya. Kotak ini dari aku. Sekarang kamu tahu kan kuasi dari itu? Iya, dan sekarang aku tahu semuanya. Din, sebenarnya sudah lama aku nyimpen perasaan ini ke kamu. Aku sayang sama kamu dulu. Sekarang kamu mau enggak jadi pacarku? Iya, aku mau kok jadi pacarmu.